Oke guys, ini adalah skemanya guys. Oke. Sini bagian samping, samping tingginya 19,5 cm. Untuk panjangnya 20 cm. Ada dua, kemudian bagian atas, bagian bawah maksud saya 15 dan panjangnya juga sama 20. Kemudian bagian atas, nah ini bagian atas guys, ini jarak sini ke sini 6 cm. Kemudian ini lebar pemotongannya 13, panjangnya juga 13. Untuk ini panjang keseluruhan 20 cm dan lebar 15 cm. Oke, untuk yang selanjutnya, nah ini bagian untuk meletakkan speaker di sini. Panjangnya 15 cm, lebarnya 14 cm, kemudian diameter lingkarannya 10 cm. Kemudian ini sekat, bagian sekat depan. Nah, sekat depan itu yang ini ya. Nah, yang ini sekat depan. Ini panjangnya 15 cm. Kemudian lebarnya 12 cm. Dan ini bagian sekat bawah. Sekat bawah itu bagian yang bawah sini. Ini yang ini. Sama panjangnya 15 cm, lebarnya 5 cm. Oke, untuk bagian ini guys, bagian yang bawah sini guys, variasinya guys. Ini bisa dilihat sendiri ya, karena banyak sekali ini angkanya. Oke, kemudian di sini ini untuk yang di bawahnya sini ya. Nah, ini. Yang kemarin saya potong-potong, tapi ini skemanya saya kasih yang full biar mudah ya pembuatannya. Ini jaraknya 4,5 cm. Ini 10. Ini juga 10, 10, 10. Lebarnya 15, panjangnya 17 cm. Nah, nanti ukurannya paling enggak segini kotaknya. Oke. Kemudian ini tutup belakang. Ini 15 cm lebarnya. Kemudian panjangnya ini saya ukur 18,4 cm. Oke guys, kalau ini terserah kalian ya guys mau dibuat seperti apa untuk soket speakernya. Oke, seperti itu ya skemanya guys. Terima kasih dan sampai jumpa. Oh ya, ini kemarin satu lembar ini bisa untuk dua box speaker, tapi dengan syarat ini dipotong-potongnya. Oke, karena itu saya buat dua speaker guys, bisa lihat guys, dua speaker guys. Oke guys, kita akan cek bagaimana suaranya guys, apakah menghancurkan telinga Anda. Link video ada di deskripsi ya guys.